Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya David Amadeus dari Angkatan 2018, dari mahasiswa FK Undip, jurusan kedokteran. Kali ini saya akan mencoba untuk memberi pengetahuan baru bagi yang baru menyaksikan baru mendapatkan ataupun yang belum mendapatkan materi tentang kulit, ilmu kulit dan kelamin, dermatovenereologi, seperti itu. Dan dapat juga mungkin menjadi suatu pengingat bagi yang sudah lupa gitu ya dengan materi ini. Ini akan saya titik beratkan penjelasannya itu lebih ke arah ke wujud kelainan kulit. Kenapa? Di dalam ilmu kulit dan kelamin itu yang namanya wujud kelainan kulit itu sama seperti kalau kita bahas bedah dengan membahas dengan bahasa anatominya seperti itu, bahasa anatomi lalu bahasa bedahnya yang eksisi, insisi dan seterusnya, lalu juga ya dengan bagian-bagian yang lain juga tentunya ada bahasanya sendiri. Nah, kita bahasa dalam membacakan suatu kelainan kulit, suatu bentuk kelainan dari kulit kita, itu kita akan sebutnya sebagai wujud kelainan kulit atau disingkat UKK. Gitu. Kita mulai ya. Oke, untuk topik pembahasannya, kita ulangi sekilas tentang situasi normal dari kulit, gitu ya. Histologi dan fisiologi dari kulit. Ya, kalau anatomi ya, ya anatomi histologi jadi satu bagian gitu ya. Karena anatomi kan makro, sedangkan histologi itu membahas tentang mikronya seperti itu. Lalu kita akan membahas kilas untuk pemeriksaan dermatologis. Jadi kalau dalam ilmu kulit dan kelamin itu bagaimana kita memeriksa seseorang seorang pasien yang memiliki kelainan pada kulitnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pasien datang dengan keluhan dia gatal-gatal atau misalkan dia timbul cak putih, gatal atau habis dari mungkin pulang dari pesantren gitu ya, pulang dari pesantren tahu-tahu tangannya gatal di lipatan di antar jarinya merah-merah gitu ya, ada kayak garis-garis gitu ya. Terus bisa juga contoh lain mungkin yang kalau simpelnya ya ada yang apa orang jamuran panuan gitu ya. Untuk pemeriksaannya seperti apa ini akan kita bahas sekilas karena ini akan nanti akan jauh lebih dalam dibahas di modul 3.3 di Kondip dan juga akan dibahas di KKD juga. Di keterampilan klinis juga akan dibahas. Dan ini juga akan menjadi salah satu materi dalam OSC juga ada ini, pemeriksaan dermatologis ini. Dan juga yang terakhir ini adalah yang wujud kelainan kulit yang akan kita bahas nanti. Termasuk juga kenapa bisa akhirnya muncul suatu wujud kelainan kulit ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini untuk dari histologi kulitnya, maaf ini ketutupan, ini tulisannya histologi dan fisiologi kulit. Jadi kita mulai dari histologinya dulu ya. Jadi kulit, kalau kita belah, kita potong, itu ada tiga lapis gitu ya. Kalau di anatomi, kita bahasnya dua lapis ini ya, kutis sama subkutis. Jadi kalau misalkan kalian dulu pelajaran anatomi, mungkin yang angkatan yang sekarang yang kena terdampak corona ya, jadinya nggak bisa melihat gitu ya, preparat anatomi seperti apa, begitu. Ya, ini adalah potongan secara mikroskopisnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di preparat anatomi, kita melihat bahwa dalam preparat, itu kulitnya ada yang tebel-tebel gitu ya, kulitnya tebel-tebel, terus setelah lihat kulit tebal bawahnya ada timbunan kayak putih putih lemak gitu ya, putih berminyak gitu ya. Nah, kalau yang kulitnya itu adalah kutis dan yang bawahnya ini adalah subkutis gitu ya.
Dan secara histologis itu dibagi menjadi tiga, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya. Epidermis di sini kita ulang sedikit untuk histologinya, terdapat 5 lapis gitu ya. Ini kita membahas untuk kulit kulit yang benar-benar kulit yang ada di luar gitu ya. Karena kan kita tahu kalau di kulit yang di bagian luar ini ada epidermis ini tersusun dari epitel squamous complex berkeratin. Squamous complex berkeratin ciri khasnya adalah dia memiliki 5 lapis. Namun seringkali lapisan yang kedua dari ke arah superficial yaitu stratum lucidum itu jarang terlihat sehingga seringkali sering diabaikan seperti itu ya. Seringkali diabaikan jadi tinggal 4 lapis gitu ya. Karena saking tipisnya gitu ya. Bahkan di sini aja udah enggak gitu kelihatan stratum lucidumnya di mana. Oke, yang pertama ini yang paling tebal, yang isinya keratin semua, ini adalah stratum corneum, lalu di bawahnya kalau ada yang tipis gitu ya, tipis lalu bening, bening warna putih gitu ya, itu stratum lucidum. Namun di sini tidak begitu kelihatan. Lalu di sini ada stratum granulosum yang agak lebih gelap di tengah sini. Lalu masuk ke tengah, tengah-tengah ini kalau misalkan di zoom, namun kalau ini kalau di zoom pastinya nggak akan kelihatan gitu ya. Bakalan pecah. Bakalan pecah, itu akan ada titik-titik gitu ya. Kalau dilihat langsung ke di bawah mikroskop, itu akan lebih jelas. Itu, ini adalah stratum spinosum, dari namanya aja spinosum gitu ya. Jadi ada spina-spinanya, ada jadi dia selnya akan bentuknya polihedral gitu ya. Ada spina-spinanya gitu. Dan yang paling terakhir, ini adalah lapisan yang aktivitas mitosisnya atau aktivitas pembelahannya, aktivitas kehidupan selnya itu ada di sini semua, kehidupan sel yang ada di kulit itu di sini semua, untuk pertumbuhan kulit bagian luar ini, yang di epidermis ini, yaitu adalah stratum germinativum atau stratum basal. Germinativum karena tadi yang saya katakan, dia terus berkembang biak, dia terus mitosis gitu ya, mitosis dan juga dia akan tumbuh ke atas gitu ya, dia akan tumbuh dan berdiferensiasi ke atas gitu. Nah, dari stratum germinativum ini dan juga disebut stratum basal karena letaknya memang di bawah. Ini kan kita bisa lihat ya, ini kalau ini kan kita melihatnya secara tiduran gitu ya, tiduran. Kalau misalnya secara tegak ya dia akan kelihatan bahwa makin ke atas ke sana ke arah sini dia akan ke arah superficial, yang ke dalam adalah ke arah profunda, ke arah dalam. Gitu ya. Makanya ini disebut sebagai stratum basal, dasar. Gitu ya. Lalu berikutnya, ini bagian dermis. Dermis ini mengandung jaringan ikat longgar, gitu ya. Jaringan ikat di sini, yaitu dibagi dua, ada stratum papillare dan stratum retikular. Retikular ini jaringan ikatnya itu lebih padat, gitu ya, karena isinya memang jaringan ikat fibril gitu ya. Lalu yang tengah ini lebih longgar, isinya memang kayak fibroblast gitu-gitu. Itu di sini. Dan juga di sini bisa ditemukan juga ada kelenjar keringat gitu ya. Kelenjar keringat itu letaknya di daerah-daerah dermis ke bawah gitu ya. Ini bisa di bawah sini. Tapi umumnya di dermis ini. Dan juga bisa ditemukan kelenjar keringat, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea, namun di sini tidak ada ya, karena ini diambilnya di kulit telapak begitu ya, kulit telapak, telapak tangan sini gitu ya. Kan kalian nggak ada ya, telapak tangannya minyakan gitu ya, adanya telapak tangan keringatan gitu ya. Makanya ada ini, ada kelenjar keringat, kelenjar sudoripera. Nah, masuk ke bawah sini, ini ada hipodermis, atau kalau di anatomi bilangnya subkutis ya. Jadi ini ada jaringan lemak sebagai penyusunnya, atau kalau di anatomi atau di histologi disebutnya sebagai paniculus adiposus. Nah, secara umum juga ini isinya adalah jaringan ikat, jaringan lemak juga termasuk jaringan ikat, seperti itu. Dan juga di dermis maupun di hipodermis juga sudah mulai tervaskularisasi. Sudah mulai ada
vaskuler, sudah mulai ada kapiler, sudah mulai ada reseptor saraf gitu ya, reseptor saraf yang di histologi juga sudah pernah dibahas, ada yang Pacini, Merkel dan seterusnya ya. Jadi ini hanya sebatas mengingatkan kembali saja. Lalu di sini ada papil dermis ya. Papila dermis yang lapisan dermis yang menonjol masuk ke daerah epidermis. Ya. Ini reterage atau bahasa artinya adalah membrana basalis ya. Jadi perbatasan antara epidermis dan dermis. Kalau di PA kita tahu bahwa membrana basalis ini adalah menjadi suatu patokan patokan keganasan gitu ya. Suatu patokan keganasan apakah sudah menembus membrana basalis atau belum gitu. Kalau belum kan berarti jinak, kalau sudah menembus dan menyebar sampai ke dalam itu kan berarti sudah ganas gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, lalu ada yang berikutnya. Ini bahasa, mungkin bahasa yang baru untuk di sini. Mungkin ada yang pernah dengar juga pada saat histologi, yaitu jaringan adnexa, atau kalau di sebelumnya itu dibilangnya derivat kulit. Tuh, derivat kulit. Ini ada rambut, ada folikel rambut, terus kuku, kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat, lalu ada kelenjar sebasea. Nah, ini adalah sifat kelenjarnya ya, sifat kelenjar dari kelenjar keringat itu sifatnya merokrin dan apokrin, sedangkan yang sebasea ini sifatnya dan holokrin. Nanti akan dijelaskan pada saat sampai di slide-nya ya. Lalu ada jaringan yang lain yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang saraf, terus reseptor sarafnya, yaitu yang phoenix nerve, terus juga ada Pacini, ada corpusculum Pacini, corpusculum Merkel, ya, ada vater Pacini dan seterusnya. Lalu ada kapiler dan juga ada sistem limfatik di yang berjalan di kulit. Ya. Ya, kita mulai dari epidermis, yaitu yang tadi saya sudah sempat jelaskan lapisan-lapisannya. Ini saya kuningkan karena ya tadi yang saya katakan secara histologis kadang-kadang juga memang tidak kelihatan. Kecuali kalau memang kulitnya tebal sekali, ya bisa, mungkin bisa kelihatan. Tapi pada umumnya itu jarang dan sulit untuk kelihatan. Ini ada 5 lapis, ini urutannya berdasarkan dari arah yang paling dalam sampai ke paling luar. Ya, tumbuh dari profunda, terus sampai ke superficial. Nah, ini kita bisa, ini nama lainnya, jadi ada basal, gigantium, dan silindricum. Kenapa dinamakan silindricum? Karena memang bentuk dari selnya itu adalah bentuknya seperti lonjong-lonjong, seperti silinder gitu ya. Lonjong-lonjong. Nah, di sini ada, kandungannya adalah ada keratinosit yang banyak di satu basal. Ya, banyak karena seperti kita tahu memang terjadi aktivitas pertumbuhan kulit dari diawali dari lapisan ini. Jadi ini terdapat juga selapis pigmen basal yang isinya adalah melanin. Seperti itu. Jadi ada perkembangan dari melanin yang berasal dari melanoblas, lalu melanosit, seperti itu. Lalu melanosit menghasilkan melanin yang berada di dalam sitoplasmanya, seperti itu. Nah, di sini bisa juga terlihat ataupun memang seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu kulit itu memiliki aktivitas mitosis tepatnya ada di lapisan ini, stratum basal ini. Lalu berikutnya ini ada stratum spinosum yang tadi seperti saya bilang kalau misalkan di zoom lebih dalam yang bagian sini itu akan berbentuknya polihedral. Jadi mungkin kalau saya ulas sedikit kalau anatominya histonya bentuknya mungkin kayak segitiga gini ya. Ya bentuknya agak segitiga, mungkin kadang juga memang nggak kelihatan kalau di mikroskop seperti itu, jangan kelihatan juga. Lalu juga ini masih, kan seperti yang saya bilang, ini tumbuh dari profunda. Jadi dia tumbuh dari bawah naik ke atas, naik ke arah superficial. Gitu. Jadi
ini dia akan naik, setelah pertumbuhan dia akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, ya. Naik ke atas dari lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, terus sampai ke lapis kelima. Nah, ini lapis keempatnya dari yang paling bawah, lapis kedua dari yang paling bawah, terus lapisan keempat dari yang paling atas, ya. Ini ada, ini dibilangnya spherical cell karena memang bentuknya yang polihedral, dan juga ya hasil mitosis dari yang satu basal ini. Ya. Terus antar selnya itu berhubungan dengan desmosom. Kita ingat kembali ya pelajaran biologi pada saat komunikasi antar sel ya kalau nggak salah ya, komunikasi antar sel atau yang taut antar sel gitu ya, yang tight junction, desmosom dan seterusnya. Lalu berikutnya ini ada stratum granulosum yang daerah di atasnya lagi. Dia lebih gelap karena memang selnya itu memipih dan juga intinya mulai larut. Jadi intinya sudah mulai menghilang. Larut karena memang dari bahasa histologi. Larut karena kena cat pewarnaannya. Ini menghilang, jadi intinya di stratum granulosum. Lalu naik ke lucidum, itu ada protein elidin, jadi warnanya agak tipis, jadi putih. Gitu ya. Dan naik lagi, ada yang namanya stratum corneum. Nah, protein elidin ini berubah jadi keratin. Dari protein elidin juga datangnya dari selnya, lalu dari sel keratinosit itu. Lalu keratin ini kan kita lihat ya, kita lihat lagi ke slide di awal. Ya, ini kan bentuknya. Nah, ini di awal bentuknya seperti ini. Bentuknya kan memang tebal dan ini memang isinya adalah keratin semua. Dan ini kalau misalkan kekletek gitu ya, kegesek atau dikletei atau dikorek-korek, digesek-gesek, ini bisa lepas. Kalau lepas nanti kan namanya jadi stratum disjuntum ya, disjuntum. Disjuntum. Oke. Nah, terkelupasnya ini disebutnya desquamasi ini ya. Oke, nah ini menjelaskan bahwa ini lapisan-lapisan dari lapisan-lapisan skematis dari kulit, corneum, granulosum, dan seterusnya. Jadi lucidumnya di tengah-tengah ini, namun dia itu merupakan peralihan dari granulosum ke corneum, makanya dia bentuknya warnanya menjadi putih, gitu ya. Karena memang tidak sepadat di corneum, gitu. Lalu ada spinosum. Nah, di sini di kulit ini bersarang banyak sel gitu ya. Jadi ini ada keratinosit yang tadi saya katakan yang aktif membelah di stratum basal. Lalu ada melanosit yang mewarnai kulit kita. Jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, yaitu asalnya dari sini. Dari melanosit ini. Lalu ada sel Langerhans yang fungsinya untuk pertahanan. Lanjut. Oh ya, ini untuk reteret ini adalah yang sebaliknya dari papil dermis ya. Jadi yang dermis ya, dari epidermis yang menonjol ke dermis. Dan juga ini dibatasi oleh membrana basalis. Ya, ini masuk ke dermis. Dermis yang tadi sudah saya jelaskan ada yang stratum papillary dan stratum reticular. Ini retikular, ini padat, tidak teratur, yang memang isinya adalah jaringan ikat kolagen, makanya dia tadi kalau misalkan dari gambarnya yang di awal, itu agak bening-bening gitu. Lalu ini yang ikat longgar, lipatan dermis ke epidermis, ya ini yang tadi saya katakan, ada papilla dermis, isinya fibroblas, makrofag, limfosit, sama sel plasma, ya ini isinya jaringan ikat ya, penyusunnya jaringan ikat. Lalu ini subkutis yang tadi saya katakan, ada jaringan ikat longgar, terus ada jaringan lemak. Nah, ini kalau di mata sama di penis ini tidak ada ya lemaknya. Mata kalian pada tipis-tipis semua kan, ini ya, popaknya. Tipis-tipis semua ya. Oke. Lalu ada jaringan ikat padat, tangan kaki, itu ada di, kalau di tangan kaki itu sulit digerakkan ya, kalau kayak subkutis gitu ya. Jadi oleh jaringan di bawahnya kayak seperti otot gitu ya, sulit digerakkan oleh otot saja, jadi harus di ya diberi manipulasi lah kalau bisa. Sedangkan kalau ini contoh kalau kayak lemak di perut bagi yang one pack gitu ya,
masih one pack, masih bisa dicubit tuh lemaknya tuh ya. Masih bisa dicubit lemaknya. Kalau yang six pack gimana? Ya tipis saja. Oke, berikutnya. Ini yang saya katakan mungkin jadi bahasa baru yaitu derivat laksa atau derivat kulit. Kenapa dinamakan derivat kulit atau turunan dari kulit? Karena memang asalnya adalah dari epidermis pada saat dari di kandungan, pada saat di rahim ibu ya. Ini mas dari epidermis terus dalam proses seiring berjalannya waktu dia akan mengalami ada yang mengalami invaginasi seperti itu lalu kemudian berdiferensiasi masuk ke dermis. Nah, ini adalah kelenjar ekrin atau kelenjar Freinhart. Ekrin ini sebenarnya merokrin ya. Cuman seringkali kalau di kulit akan disebutnya ini ekrin ya atau kelenjar Freinhart. Kayak misalkan seringkali ada yang ngomong gangguan ekrin gitu ya. Maksudnya adalah gangguan di kelenjar Freinhart seperti itu. Contohnya adalah kayak kalau kalian pernah dengar orang mengalami biang keringat gitu ya, itu adalah memang kelainan dari terjadi peradangan di kelenjar keringat seperti itu. Kelenjar keringat itu ada dua bagian, yaitu bagian yang sekretorik dan yang ekskretorik. Lalu sifatnya ada yang sifatnya merokrin dan apokrin. Merokrin ini adalah sifat kelenjar ketika dia menghasilkan sekretnya, itu sekret atau ekskresinya, itu sel penghasilnya itu ya, jadi tidak langsung mati dan dia masih bisa terus memproduksi sekretnya. Sedangkan kalau apokrin itu setengah-setengah. Jadi ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ya. Nah, merokrin ini umumnya di hampir seluruh keringat dan aksila ini, untuk apokrin ini umumnya hanya di aksila dan di areola. Jadi ya di daerah-daerah lipatannya dan areola ya di tengah-tengah ini ya, puting susu ya gitu. Lalu berikutnya, ini kelenjar minyak atau kelenjar sebasea untuk jaringan adnexa yang kedua. Dia sifatnya holokrin. Nah, beda sama merokrin dan apokrin, holokrin ini langsung automatically dead. Ya. Kalau udah automatically dead, ya. Kalau udah menghasilkan. Gitu. Jadi prosesnya adalah si sel yang menyusun kelenjar sebasea ini, sel yang memproduksi sebum, dia akan sitoplasmanya itu terisi oleh sebum, lalu kemudian kalau sudah pada saatnya dia akan pecah, ya dia akan pecah dan mengeluarkan sebum seperti itu. Dan mengeluarkan sebum keluar dari kulit kita ya, makanya kita bisa minyakan rambutnya, mukanya, terus tangannya, mukanya ya terutama ya, makanya ada yang pakai yang kertas minyak tuh ya. Kertas minyak yang biru-biru itu. Nah, dia letaknya di seluruh kulit, kecuali di telapak tangan dan kaki. Nah, ini yang saya bilang, makanya telapak tangan dan kaki kalian nggak ada yang minyakan ya. Oke. Okay. Nah, ini folikel rambut. Nah, ini yang jadi jalan ceritanya kok bisa kita ini punya rambut ya. Jadi, ini dari epidermis, dia mulai awalnya dari epidermis. Lalu dia menginvasi masuk ke dermis. Lalu pada awal pertumbuhan, pada saat kita masih di rahim ibu ya, ini ya awal tumbuhnya itu di alis, dagu, dan bibir. Ya. Lalu berikutnya lanjut tumbuh ke bagian yang lain, yang sudah mulai ditutupi sama kulit. Ya. Jadi pada saat bulan kelima dan keenam, itu bulan kelima dan keenam di kehamilannya, ini janin itu sudah mulai tumbuh rambut. Yaitu rambutnya tipis gitu ya, itu namanya lanugo, dan pada saat sebelum lahir dia akan rontok kecuali di alis, kelopak mata, di papula kan ada bulu mata ya, dan di kepala. Makanya anak bayi kalau lahir kan masih ada kayak rambut halusnya ya gitu. Dan nantinya seiring berjalan waktu akan digantikan oleh pelus yang rambutnya kan lebih tebal. Nah, pada saat pubertas, ya kita akan, hormon kita akan bergejolak, ada yang bergejolak, ada yang semakin produksinya makin wah, gitu ya. Ini akan membuat rambut kita semakin rimbun, ya, semakin banyak yang tumbuh, gitu ya, di kaki, di tangan, di
ketiak, di aksila, dan juga di pubis gitu ya, di daerah pubis. Dan juga untuk laki-laki, karena hormonnya, hormon androgennya ada, hormon testosteron dan segala macamnya, sehingga tumbuh ada kumis, ada jenggot, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini secara histologi, ini kulit kepala ya. Jadi kalau kulit kepala, scalp yang di sini, itu kalau kita potong, kita lihat di bawah mikroskop, kita ambil kulit kepala, lalu kita lihat di bawah mikroskop, dan terlihat seperti ini. Jadi ini folikel rambut, lalu ini folikel rambut itu sebenarnya definisinya adalah dari sini sampai ke sebelum nyampai ke luar ya. Tapi sebenarnya di sini adalah folikel rambut, lalu ya di sini adalah folikel rambut, sampai sini, lalu kalau sudah keluar itu baru kita sebut sebagai rambut. Nah, lalu di sini kelihatan juga ada kelenjar keringat, dia kan aslinya adalah bentuknya tubuler bergelung atau bergelombang gitu ya, dia spiral gitu ya, jadi dia bergelung di dalam dermis, lalu dia kepotong oleh mikrotom gitu ya, jadinya bentuknya seperti ini, lalu ini ada kelenjar sebasea gitu ya, yang melekat pada folikel rambut, makanya dia kita kalau misalkan udah nggak mandi 3 hari gitu ya, yang udah pubertas ya, itu pasti rambutnya udah kayak dikasih wax ya, jadi udah kayak kinclong sekali rambut gitu ya, rambutnya itu. Nah, di sini lalu ada muskul yang terpilih yang buat menegangkan rambut, lalu ada ya ini lapisan kulit yang sama kayak tadi, lalu ini kebetulan masih di dalam ini rambutnya ya, jadi kepotong dan bisa kelihatan lapisan dari rambut, jadi ada selubung akar dan bagian dalam ya, internal root shelf dan seterusnya ya, lalu kemudian ini ada folikel rambut gitu ya. Oke, tuh, lalu ini ada lemak sama ada kapiler dan juga ada bahkan ada reseptor saraf, ini reseptor saraf tekanan kuat yaitu Pacini sini. Oke. Nah, ini berikutnya adalah siklus pertumbuhan dari rambut. Jadi rambut kita ini mengalami 3 fase ini yang terus berputar, yaitu fase anagen, katagen, dan telogen. Lalu kembali lagi ke anagen. Pertama, di anagen itu di rambut yang seperti kita ketahui, jadi rambut itu di folikelnya ini akan terus mengalami pembelahan gitu, sehingga dia akan mengalami aktivitas mitosis gitu ya. Jadi aktivitas mitosis lalu selnya akan berkumpul lalu menjadi satu, menjadi kuat, akan menjadi rambut gitu ya. Akan menjadi rambut yang tumbuh sampai ke atas nih ya. Nah, ini pembentukan sel baru. Jadi dari folikel rambut itu akan membelah, lalu kemudian akan tumbuh, akan terus akumulasi ke atas, terus sampai ke atas, sampai keluar dari pori rambutnya ini, keluar dari rambut, makanya ini sampai udah saking keluarnya, sampai udah nggak digambar lagi ini ya. Nah, mendorong sel yang lebih tua ke atas, sama kayak kulit tadi, yang udah tua didorong ke atas, sampai ke rasa katul mautnya sampai mati ya, sampai ke atas, didorong ke atas sampai sampai keluar. Lalu kemudian muncul fase katagen, yaitu mitosisnya ini berhenti, jadi pembelahannya ini stop, terus dia akan membentuk rambut gada atau club hair. Ini kan kelihatan ya, kalau kalian suka nonton yang kartun-kartun India gitu ya, kan ada gada ya senjatanya ya, Mahabharata segala macam itu. Nah, ini ada gada ya. Jadi kepala ini folikelnya bundar, terus ini tangkainya rambutnya ini. Oke. Lalu pada saatnya nanti akan tumbuh tunas kecil baru dari folikel ini, folikel rambut ini akan tumbuh. Lalu kemudian mendorong rambut gadanya keluar. Jadi ini akan didorong, maka rambutnya akan lepas dan rontok. Nah, akan keluar dan jadi cepat rambutnya ya.
Namun karena tumbuh tunas, maka dia akan mitosis lagi. Membentuk sel-sel baru lagi, ya, keulang lagi ya, keulang terus. Jadi tenang saja, bagi rambut-rambutnya yang masih sehat, itu tenang aja, walaupun kalau tahu-tahu kok rambutku rontok gitu ya, kalau rontoknya 1-2 ya masih nggak apa-apa lah, ya. Tapi kecuali kalau sampai rontoknya terus-terusan, bahkan sampai kelihatan pitak, sampai botak gitu ya, itu patut ke dokter kulit gitu ya. Coba ditanya dokter kulitnya. Lalu kita akan membahas secara fisiologi. Fisiologi dari kulit sendiri, ini secara umumnya akan mempertahankan dari dunia luar, lalu sebagai ekskresi, lalu menyesuaikan suhu tubuh, karena kan tadi ada keringat ya. Keringat itu fungsinya adalah ketika kita mengeluarkan keringat, itu akan menurunkan suhu tubuh yang panas. Lalu alat ekskresi tadi mengeluarkan keringat. Lalu juga di kulit itu menyimpan vitamin D, sehingga kalau kena sinar UV dari matahari, itu akan terbentuk vitamin D. Lalu berikutnya, kulit itu juga berfungsi sebagai alat sensasi ya. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada jaringan yang lain, yaitu dia punya aliran saraf nyeri, lalu punya reseptor suhu yang dingin Krause, yang Merkel itu yang Meissner ya, kalau nggak salah, yang Meissner itu yang panas, lalu ada yang raba, ada yang tekanan. Tuh. Yang tekanan tadi, yang tekanan kuat itu adalah yang reseptor Pacini ya. Tuh. Nah ini pertahanan terhadap dunia luar, jadi tahan terhadap kuman patogen, radiasi, debu, dan kotoran. Sebenarnya kalau untuk kuman patogen ini, kita juga sudah dibantu gitu ya, karena di kulit kita itu ada yang namanya flora normal. Nanti akan dijelaskan sama bagian mikro, mungkin nanti sama materi yang lain, kalau ada di YouTube ini, itu akan dibantu sama flora normal, dia akan berkelahi gitu ya di atas kulit kita, antara kuman patogen sama flora normal dia akan berkelahi, karena flora normal yang merasa dia punya rumah, sudah punya rumah, didatangi sama maling gitu ya, penjahat gitu ya, kuman patogen ini, makanya mereka berantem lah di atas kulit kita. Kalau misalkan amit-amit bablas gitu ya, ini masih ada pertahanan di kulit yang lain, yaitu ada keratinosit yang menjaga pH kulit tetap asam juga, dan juga menghasilkan keratin yang tebal gitu. Lalu ada sel Langerhans yang fungsinya adalah sebagai APC atau antigen presenting cell ya, yang jadi mak comblangnya dari antara antigen sama sel-sel imun mediator-mediator yang ada di dalam tubuh kita, dan juga ada limfosit, terutama limfosit T yang ada di kulit. Lalu untuk secara khususnya ini kita akan membahas per selnya. Ini ada melanosit yang menghasilkan melanin yang berfungsi untuk mempertahankan UV yang lebih. Makanya kalau misalkan kalian jemuran di keseringan jemuran di bawah sinar matahari, kalian kebanyakan main pantai, kalian kebanyakan berenang di bawah matahari gitu ya, dilihat aja besoknya paling tertinggi itu. Kecuali kalau yang memang sudah kulitnya sawo matang, mungkin akan lebih hitam lagi, tapi mungkin akan sedikit tidak begitu kentara gitu ya. Lalu juga fungsinya adalah untuk memproduksi vitamin D. Lalu kemudian untuk kelenjar ekrin, itu fungsinya adalah ekskresi dan penurunan suhu tubuh. Lalu kelenjar sebasea ini adalah dia menghasilkan minyak untuk berfungsi untuk menyiapkan rambut dan permukaan kulit, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan. Lalu ada rambut yang memberi estetik ya. Jadi bayangkan kalau misalkan wanita botak dia, gitu ya sebenarnya nggak masalah sih, ada botak tetap cantik dia. Gitu ya. Tapi ya pasti beberapa di antara kita gitu ya, kalau tidak punya rambut rasanya gimana gitu ya, apalagi kalau memang sudah dari awal kita dandannya apa, kayak mungkin fokus keindahannya ada di rambut gitu ya, fokus keindahannya di rambut gitu ya, jadi kalau misalnya rasanya kalau dibotai rasanya kan pasti kita akan merasa malu sendiri ya, kalau misalkan yang memang
rambut, merasa rambut itu sangat berharga dan memang sangat memberikan estetik gitu ya. Jadi sifatnya dalam memberikan estetik, kemudian ya kembali lagi ke orangnya, lalu kalau rambut tumbuh di hidung, di bagian nares anterior, itu akan fungsinya adalah untuk menyaring udara gitu ya. Sehingga udara yang kita terima itu udara yang oke lah, yang cukup bersih. Bahkan tersaring debu-debu gitu ya. Lalu berikutnya untuk melindungi tubuh dari sinar matahari gitu ya. Makanya kalian lihat aja kulit kepala kalian, warnanya pasti akan lebih putih dan akan lebih muda ketimbang yang kulit di sekitarnya ya. Kecuali kulit tangan, apa rambut yang di tangan, rambut yang di kaki, itu lain cerita. Karena kan beda konfigurasi dari rambutnya. Ya, gitu ngumpul gitu ya. Lalu mengurangi gesekan. Dan juga berperan untuk persepsi stimulasi taktil dan pada saat termoregulasi. Makanya kalau kalian kedinginan, pasti kalian menggigil terus berdiri semua rambutnya ya. Rambut yang di tangan, di kaki, gitu ya. Bulu kuduk berdiri gitu ya. Oke, kita mulai untuk pemeriksaan dermatologis. Kalau misalkan pasien datang dengan keluhan, ya dia merasa kulitnya tiba-tiba putih, terus gatal-gatal, merah, terus timbul telalatnya gede banget di pipi atau di bibir, gitu ya. Di kelopak mata, tahu-tahu ada jendolan gede, gitu ya. Ini sebenarnya kalau jendolan mata di mata, biasanya pasti larinya ke dokter mata sih. Misalkan di muka, ya umumnya di muka, terus di kulit, rasanya gatal-gatal tangannya ya, kayak kutu air gitu ya mungkin, atau merah-merah kulit. Dok, saya merasa gatal. Ya, pasti kita mulai tanya-tanya analisis. Panduannya apa? Ini ada fundamental core, riwayat penyakit sekarang, penyakit dulu, penyakit keluarga, keluarganya pernah enggak, terus sosial ekonominya, kita lihat dia tinggal di mana, terus dia pendidikan terakhirnya apa, kerjanya apa, penghasilannya berapa, dan seterusnya. Dan penghasilan berapa biasanya enggak, tapi lebih cenderungnya paling sering adalah kita lihat dari segi keuangannya, dari segi pekerjaannya. Bekerjanya itu cukup mengaruh di sini, di bagian kulit. Lalu juga mungkin kita bisa periksa juga untuk riwayat berobatnya, dia sudah pernah berobat kemana saja, gitu. Lalu sudah di terapi apa. Lalu untuk yang riwayat penyakit sekarang, ini checklistnya adalah yang second seven. Ya, yang diperluin aja. Kalau misalkan sekiranya dari 7 itu ada yang nggak begitu dibutuhkan, ya sudah, nggak usah. Tapi ini kalau di praktek ya, kalau secara di OC, di ujian, ya mungkin bisa saja kita tanyakan semua, bisa juga, mungkin ada yang tidak juga. Mungkin ya ada yang kebetulan pasiennya, kebetulan jawabnya udah dirapel gitu ya, jadi ya nggak usah ditanya lagi. Saya kira untuk cycle 7 saya nggak perlu ulang lagi, ini fundamental core udah pulang. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya jelas di awal kita harus status generalis lagi ya. Jadi kita lihat dari atas sampai bawah, dari atas kepala sampai ujung kepala, dari sampai ujung kaki dari pasien. Pasien kayak gimana, terus juga dia kondisi umumnya, keadaan umumnya seperti apa, apakah sadar, apakah kesakitan, apakah dia meringis kesakitan, enggak bisa diem, gitu ya, itu dilaporkan semua. Lalu untuk tanda vital seperti apa, itu bisa menjadi satu patokan. Apalagi kalau kayak mode suhu, lalu tekanan darah, itu bisa menjadi patokan kepada kita untuk menegakkan diagnosis. Lalu ini yang paling penting adalah yang PF, dermatologis. Nah, pemeriksaan dermatologis ini ada dua kita cara periksanya, yaitu dengan cara inspeksi dan cara inspeksi lalu kemudian dilanjutkan dengan bisa juga, ini boleh dikatakan opsional, boleh juga dikatakan boleh dikerjakan juga untuk memastikan konsistensi gitu ya. Konsistensi dan seterusnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu adalah dipalpasi atau ya di bukan dipalpasi seperti kayak kalau kita di interna ya, di penyakit dalam, di pada saat kita PF tarak, PF paru, PF abdomen ya, yang ditekan-tekan gitu ya, tekan-tekan yang kenceng gitu ya. Enggak, ini ya palpasi karena ini kan kulit ya, kulit kan ya
kita perlakukan sebagaimana kulit kita melakukan secara lembut aja ya. Nah, ini syaratnya kalau mau melakukan pemeriksaan dermatologis. Ya, ini apa cuman contoh aja ya. Syaratnya adalah yang penting ruangannya itu harus terang. Ya, jadi ruangannya terang. Kecuali beberapa kondisi, beberapa pemeriksaan itu butuh ruangan yang sangat gelap. Nanti contohnya adalah pemeriksaan lampu wood. Gitu ya. Pemeriksaan dengan menggunakan lampu wood itu harus gelap. Harus gelap, totally dark. Totally gelap, enggak ada cahayanya. Nah, ini adalah ya ini bukan contoh asli bahwa ruangan praktik dokter kayak gini ya. Ini saya cuma pengen menunjukkan bahwa sinar penerangan yang baik untuk memeriksa kulit adalah sinar yang datang dari sinar matahari. Makanya jendelanya banyak ya. Ini cuma contoh aja. Realitanya nggak kayak gini. Ini cuma saya Google aja mencari ruangan cukup sinar. Nah, munculnya kayak gini ya. Sudah saya copas aja. Lalu berikutnya adalah ini. Pasiennya. Jadi kita perlu inform consent kepada pasiennya. Kalau misalkan dia kelainannya cuma di tangan, di kaki, ya tetap aja kita harus inform consent. Pak, Bu, kita mau periksa kulitnya yang bermasalah. Saya akan melihat, gitu ya, akan melihat. Lalu juga mungkin kalau misalkan terjadi bentol, gitu ya, kita akan coba tekan, gitu ya. Seperti apa, gitu ya, kelihatannya. Boleh ya, Pak, Bu? Nah, itu masih nggak masalah, masih enteng lah. Kalau di tangan, di kaki, yang tidak tertutup oleh baju. Namun kalau misalkan tertutup oleh baju, contohnya kayak gini. Nah, ini kan mau lihat punggung nih. Kalau mau lihat punggung gitu ya, kan harus kita inform consent kepada pasiennya. Kita harus ngomong sama pasiennya, Pak, kan masalahnya di punggung gitu ya. Masalahnya di punggung, boleh periksa ya untuk punggungnya. Kita mau lihat punggungnya seperti apa. Lalu kalau perlu kita akan lakukan pemeriksaan yang lain gitu ya. Itu apa kita perlu untuk inform consent misalkan terutama yang kita perlu pasiennya untuk buka baju atau buka celana gitu ya. Itu kita perlu untuk inform consent, kita jelaskan kepada pasien bahwa kita mau periksa. Kita mau periksa untuk kita bisa terapi pasiennya, kita bisa diagnosis lalu kita rawat pasiennya. Lalu yang terakhir, nah ini ada dokter, ada susternya nih. Ya, ini sebenarnya opsional lah ya. Maksudnya opsional ya, nggak harus cewek gitu ya, mau cowok ya, mau. Yang penting adalah gini. Yang penting di sini adalah ada pendamping. Jadi ada saksinya. Jadi ada dokternya yang meriksa, lalu ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan. Karena kan apalagi kalau meriksanya adalah tempat-tempat intim yang harus buka baju ya. Yang pastinya harus buka baju, harus buka celana. Jadi ada saksinya lah, ada saksinya. Lalu kalau perlu bisa menjadi asisten, bisa membantu pasti, bisa membantu dokternya. Kalau dokternya butuh apa, juga bisa dibantu. Nah, ini alat bantunya yang kalau kita butuhkan untuk pemeriksaan dermatologis. Saya mulai dari sini aja ya, dari alat yang paling primitif ini, kalau boleh saya katakan. Primitif namun juga bisa digunakan untuk mendiagnosis suatu kelainan kulit. Untuk mendiagnosis suatu kelainan kulit yang jelas. Yang penting adalah sebenarnya kita punya mata yang sehat. Mata yang sehat, masih bisa melihat dengan baik, masih bisa bedain warna. Yang penting itulah. Lalu ini adalah alat bantunya. Senjatanya pokoknya mata, habis itu alat bantunya, senjata tambahannya adalah ini semua. Yaitu yang pertama adalah kaca pembesar dan juga tambah senter, gitu ya. Jadi kita meriksanya itu dengan cara ini, anggaplah ini loop ya, ini loop terus pakai tangan kanan ya, tangan kanan ya, tergantung kalian dominannya tangan mana gitu ya. Lalu di senter ini pakai tangan kiri gini, atau boleh dibalik gini juga nggak masalah, enaknya gimana. Mungkin bisa cara lebih baiknya coba nanti pada saat kuliah KKD dipatiin ya. Caranya gimana nanti sama dosennya nanti seperti apa. Nanti dilihat kulitnya jadi masalah di sini gitu ya. Kita lihat ini, oh iya apa, nanti ada ukasannya apa, entah makul lah, entah makul gitu ya. Nanti disenteri ini ya, disenteri biar kelihatan jelas gitu ya.
Walaupun oke lah, ruangannya kita udah punya cahaya yang sangat cukup gitu ya. Udah lampunya LED gitu ya, udah terang banget gitu ya. Tapi ya kalau terang-terang sekali nggak enak ya nanti. Kalau misalkan dia kemerahan gitu tangannya ya, tangannya kemerahan, nanti nggak kelihatan nanti kemerahannya malah jadi putih semua. Karena tabrakan sama lampu. Nah ini kalau misalkan yang lebih keren lagi, ada yang kayak gini alatnya, ini dermatoskop. Ya bisa ngeliatnya lebih jelas lagi kulitnya kayak gimana gitu ya, apakah porinya sampai kebuka juga atau enggak gitu ya. Ya pakai dermatoskop. Lalu ini untuk pemeriksaan tambahan. Ini ada menggunakan kaca objek. Jadi lesik kulitnya itu ditekan pakai kaca objek. Kaca objek lalu kita bandingkan jaringan di sini sama jaringan sekitar. Lalu juga ini pada umumnya dilakukan pemeriksaan kalau pasiennya itu menderita eritema atau kemerahan di tangannya. Tangannya ini kemerahan. Saya coba gambar deh. Jadi di sini kemerahan gitu ya. Di sini kemerahan, kemerahan, ini kemerahan di sini. Lalu nanti ditekan sama si kaca objek ini. Nanti akan kelihatan si UKK-nya ini apakah dia kelainannya itu nyebar ke daerah yang putih seperti ini. Yang putih di sini akan dilihat, oh ternyata ini ada merah-merah lagi di sini, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, ini umumnya digunakan kalau misalkan pasiennya mengalami, kita curigai pasiennya itu mengalami infeksi jamur pada kulitnya. Yaitu kita gunakan lampu UV. Yaitu ini adalah lampunya adalah lampu UV, sinar UV, gitu ya. Kita menggunakan sinar UV, kita tembakkan ke lesi kulitnya, lalu kita lihat pendaran warna dari lesinya. Nanti setiap jamur, setiap tinea, gitu, itu akan menghasilkan pendaran warna yang berbeda-beda. Begitu. Nah, pemeriksaannya ini yang seperti saya katakan di awal, harus di tempat yang gelap, harus di tempat yang sangat gelap sekali, nggak ada lampunya, lampu satu-satunya hanyalah lampu wood ini. Lalu nanti, pendaran warnanya dilihat di sini. Jadi ini tembus pandang. Jadi lampunya ditembak dari sini, ngintip dari sini. Pendaran warnanya. Oh, ternyata setelah ditembak sinar, gitu ya, ditembak sinar begini, diintip dari kacanya, gitu ya, diintip gini. Oh, ternyata ada pendarannya warnanya oranye. Nah, itu nanti ada diagnosisnya tersendiri. Itu menjadi pemeriksaan pemeriksaan lagi, gitu ya. Nah, inspeksi. Nah, ini sebenarnya ada, ini kalau boleh ini saya pakai jembatan keledainya forensik di traumatologi. Ini juga di forensik juga dipakai kalau pada saat mau mendeskripsi luka. Nah, ini saya juga pakai untuk pada saat mendeskripsi kelainan pada kulit. JLBUS, jelebus ya. Atau boleh dibalik lokasi LJBUS gitu ya. Jadi J ini adalah jenis. Jenisnya itu adalah ya itu UKK. UKK wujud kelainan kulitnya. Nanti akan dijelaskan wujud kelainan kulit itu apa. Lalu lokasinya. Lokasinya di mana? Di tangan, di kaki, di bokong, di punggung atau di mana? Lalu persisnya di mana? Punggung kiri kah, punggung sebelah kanan kah? Punggung pinggang kah atau tangan kah, tangan kiri, tangan kanan, di jari berapakah? Nah, itu juga bisa, itu kita jelaskan di sini. Lalu kemudian bentuknya. Bentuknya itu adalah ini, konfigurasi susunannya. Jadi susunan dari wujud kelainan kulitnya itu seperti apa. Apakah dia nanti ngumpul, apakah nanti dia misah-misah satu-satu, apakah nanti dia susunannya akan membentuk garis lurus, apakah dia nanti bentukannya kayak awan gitu ya, bergelombang-gelombang gitu, atau gimana. Nah, lalu berikutnya ini ukuran. Nah, kalau bisa diukur. Segede apa? Boleh nanti diukurnya pakai senti, ataupun ukurannya yang ada bahasa ukurannya nanti di slide berikutnya. Apa yang milier dan seterusnya. Itu nanti ada, itu patokan-patokannya ya. Patokan-patokan kalau mau ngomong ukurannya seperti apa, milier kah, kalau misalkan nggak punya penggaris gitu ya. Biar kita sama-sama bisa bayangin.
Oh, UKM. Oh, orangnya kelainannya kayak gini. Ya. Lalu S, sifat. Nah, sifat ini deskripsikan di sini. Sifatnya adalah kita lihat warnanya seperti apa. Apakah dia akan menggelap, lebih terang dari jaringan yang sehat di sekitarnya. Lalu kita lihat distribusinya. Jadi persebaran si kelainan kulitnya itu gimana yang tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau ini distribusi cenderungnya adalah dalam satu tubuh kenanya cuma di bagian mana? Apakah cuma di tangan saja ataukah sudah menyebar sampai ke sesuai dengan dermatom gitu ya, misalkan setinggi T10 sebelah kiri gitu ya, cuma di sini gitu ya, cuma setinggi umbilikus gitu misalkan ya. Atau kalau misalkan di punggung setinggi T7, setinggi di belakang di skapula ya, di marco inferior skapula gitu ya. Nanti ada distribusinya gitu ya, secara dermatom ataupun bisa seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki kena semua. Nah, itu juga bisa. Atau konfigurasinya nanti juga sama yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk inspeksi. Inspeksi yang diamati adalah ini. Lalu untuk palpasi, kita cek orangnya ngerasa nyeri atau enggak pada saat lesinya kita tekan. Inurasi ini yang buat ya kalau misalnya kalian tes TBC, yang tes mantuk itu dilihat lebarnya sampai apa, dia akan membengkak sampai seberapa besar ya. Lalu konsistensi. Seberapa bagaimana konsistensinya, keras atau lembek gitu ya. Bisa saja. Lalu dioskopi yang tadi yang kita pakai kaca objek tadi, lalu Nikolsky sign, Auschwitz sign, fenomena Fechner, dan fenomena tetesan lilin. Ini akan dibahas di materi penyakitnya ya. Kalau untuk Auschwitz, Fechner, sama tetesan lilin ini nanti akan dibahas lebih jelas di psoriasis. Lalu Nikolsky sign ini paling di masalah vesikobulosa ya, yang impetigobulosa dan seterusnya. Itu akan dibahas di sini. Nah, kita akan mulai bahas dari inspeksinya. Kita lebih condong untuk bahas untuk wujud kelainan kulitnya, kita akan lebih condong membahas untuk inspeksi kulit. Karena terkadang seringkali kita lihat saja pun sudah tahu masalahnya apa. Ditambah dengan hasil anamnesis kita yang sebelumnya. Gitu. Jadi wujud kelainan kulit itu timbul, awalnya ya kita kulit punya sehat, sehat walafiat, lalu kemudian ketika negara api menyerang, gitu ya, ada pencetusnya, entah pencetusnya dari entah kita garuk-garuk, entah masih belum diketahui sebabnya, idiopatik, gitu ya. Bisa juga karena keturunan, gitu ya, ternyata oh kakek saya pernah kayak begini, itu juga bisa. Lalu bisa juga kalau terjadi infeksi, begitu ya. Terus infeksi karena suka korek-korek muka gitu ya, suka korek-korek hidung, suka garuk-garuk tangan gitu ya, suka garuk-garuk tangan, terus sampai luka gitu ya. Atau nggak sengaja jatuh gitu ya, luka nggak diobatin, nah itu juga bisa. Jadi kulitnya sakit, lalu akan muncul yang namanya wujud kelainan kulit. Jadi kulit normal kan ya mulus kayak gini lah ya, mulus tanpa dosa gitu ya. Nah, ketika timbul ada setannya gitu ya, jadi dosa, terus ada UKK gini ya, muncul ntar selain jaringan yang ada, yang seperti kulit kita yang mulus ini ya, yang mulus, yang ya, yang tidak begitu, yang mulus, tidak ada kelainan aneh-aneh ya. Kelainannya yang seperti apa, kita akan lihat satu-satu. Ya, ini adalah pembagian dari UKK atau eflorescensi, bahasa lainnya, yaitu adalah ada UKK primer, ada UKK sekunder. UKK primer itu adalah UKK yang benar-benar muncul plek awal-awal pada saat dari sehat langsung ke sakit, itu muncul pertamanya adalah UKK primer. UKK primer ini. Jadi benar-benar asal awal penyakitnya adalah muncul, asal awal penyakitnya itu munculnya primer dulu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya penyakit, seiring berjalannya patofisiologi dari penyakitnya, sequelae ya, sequelae-nya
Lalu bisa juga ditambah kalau misalkan ada terkait dimanipulasi gitu ya. Kalau misalkan contohnya kayak udah kena UKK primer, terus gatel digaruk-garukin, gitu ya, digaruk-garuk, terus dikasih obat aneh-aneh gitu ya. Kasih entah steroid ke atau apa. Nanti bisa akan muncul UKK sekunder. Apakah muncul UKK sekunder ini akan menimbulkan ke pemberatan dari suatu penyakit? Tergantung. Tergantung manipulasinya apa, lalu juga tergantung keberjalanan penyakitnya seperti apa. Kalau misalkan memang karena ya cuma sebatas 3 garuk, ya kembali lagi tergantung penyakitnya. Seperti itu. Nah, untuk UKK primer ini yang sebenarnya UKK ini semuanya adalah yaitu yang seperti saya katakan, ibarat adalah bahasa. Jadi ya memang harus kita pahami ya, harus kita pahami. Setidaknya adalah yang mau ku ajarkan di sini adalah ketika kalau aku sebut makula, di otak sudah kebayang makula itu seperti apa. Oh, makula itu yang penting kulitnya berubah warna. Jadi ada perubahan warna gitu ya di bagian luar, itu akan terjadi perubahan warna, entah itu jadi makin memudar atau makin menghitam atau jadi memerah gitu ya. Itu sudah kebayang di kepala. Papul seperti apa itu sudah kebayang. Plakat seperti apa sudah kebayang dan seterusnya sampai skuama, krusta, erosi, ekskoriasi dan seterusnya itu sudah kebayang. Kalau dibahasakan makula eritem, makula eritem gitu ya, itu bakal itu sudah kebayang makula eritem itu seperti apa. Plakat dengan plakat hipopigmen bersquama, nah itu sudah kebayang barangnya seperti apa. Oh, plakat itu peninggian rata, peninggian terus peninggian dermis gitu ya, peninggian epidermis gitu ya, peninggian epidermis terus juga gede, terus ada skuamanya, ada sisik-sisiknya, jadi kebayang. Terus plakatnya, dia pelebarannya tuh putih warnanya. Putih lebih mudah daripada jaringan yang sehat di sekitarnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ini UKK primer, ini umumnya orang-orang pada ada yang membaginya seperti ini, ada juga referensi lain yang membaginya lain juga, itu juga ada. Tapi yang saya bingung kadang walaupun udah dibaginya kayak apapun pasti jumlahnya 10. Gitu ya. Pasti jumlahnya 10. Jarang-jarang yang jumlahnya lebih dari 10 atau kurang dari 10 itu jarang. Gitu. Mungkin 10 itu angka yang cantik ya. Oke. Lanjut, UKK primer yang tadi sudah di awal saya jelaskan. Yaitu pertama adalah makula. Nah, di sini saya beritahu yang akan saya tampilkan di sini adalah semuanya adalah foto gambar-gambar ya. Gambar-gambar. Jadi, makanya saya katakan, akan nanti bisa kebayang, oh makula itu gambarannya seperti apa. Gitu. Kita elaborasikan saja sama teorinya, nggak masalah. Jadi, intinya adalah makula itu adalah terjadi perubahan warna di superficial, di kulit ini. Jadi, ini kelihatan ya. Jadi ini ada timbul putih-putih gini ya, putih-putih di antara sekitarnya. Kak, kalau misalkan ini putih, terus emang orangnya itu mohon maaf, rasa mongoloid gitu ya. Yang sudah memang kulitnya putih gitu ya. Kuning langsat gitu ya. Yang sudah kuning langsat gitu putih gitu ya, putih kuning gitu ya. Nah, ini makanya bahasa kita jangan bilang oh putih, bercak putih atau bercak hitam. Ya sebenarnya nggak masalah sih, soal-soal kadang-kadang juga suka muncul seperti itu. Namun kalau di soal UP biasanya munculnya UKK sih. Jadi kita harus sambil membayangkan, karena nggak ada fotonya ya di soal ya. Di soal nggak ada fotonya, cuma UKK, makula, hipopigmen, gitu ya, dengan polanya ini polisiklik, terus terdapat lesi satelit, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu akan harus kita bisa membayangkan seperti apa. Jangan dibayangi, jangan dihafalkan, oh, kalau misalkan plakat, terus plakat
hipopigmen, terus koama, oh pasti panuan itu. Bayangkan saja orang panuan kayak gimana, ya sudah kayak gitu. Kalau aku boleh mengusulkan saran gitu, kalau untuk mempelajari UKK atau wujud kelainan kulit. Jadi jangan cuma dihafalkan teorinya, tapi dibayangkan saja orangnya akan seperti apa, kulitnya akan seperti apa. Nah ini bisa dilihat ya, ini mungkin bisa saya zoom saja. Saya zoom aja nih, kelihatan ya. Ini putih, terus sekitarnya nih, jaringan sekitarnya nih kan agak lebih gelap gitu ya. Sehingga ini hanya perubahan warna, jadi nggak ada peninggian, nggak ada apapun. Jadi kalau misalkan kalian palpasi, kalian raba, ini tidak akan terjadi peninggian. Jadi akan rata. Rata sama dengan jaringan yang normal. Gitu ya. Ini adalah makula hipopigmen. Jadi bahasanya adalah, ini saya bandingkan kiri kanan ya. Jadi ini kalau yang lebih muda dari jaringan sekitarnya, jadi pastikan warna mata kalian tidak buta warna, itu ini adalah hipopigmen. Jadi hipo, jadi lebih rendah pigmennya. Kita patokannya adalah yang melanosit ya, melaninnya. Jadi dia akan lebih gelap atau lebih terang gitu ya. Kalau ini kan berkurang gitu ya, melaninnya berkurang. Melaninnya bukan melanositnya. Kalau melanositnya belum tentu. Melaninnya berkurang sehingga jadinya lebih putih. Nah, ini sebaliknya. Melaninnya lebih banyak terus berkumpul di beberapa titik nih yang lebih hitam ini ya. Apalagi kalau misalkan contohnya kalian ngelihat kakek nenek kalian gitu ya, kalau kulitnya sudah mulai ada hitam-hitam begini, mulai coklat-coklat, lebih gelap ketimbang jaringan sekitarnya, ini kita bisa lihat ya. Ini mungkin saya pakai coba ini ya. Daerah sini di saya coba pakai ini ya, laser pointer di sekitar sini yang hitam-hitam ini itu adalah lawannya dari hipopigmen. Lawannya. Nah, lalu kita akan membahas satunya. Ini nah kalau ini adalah eritema. Kalau pernah dengar ya, kalau eritema itu kan artinya merah ya, eritrosit itu merah kan, sel darah merah kan. Nah, ini eritema. Jadi dia memerah dibandingkan sama sekitarnya. Ini kan sekitarnya putih-putih gini ya, sedangkan ini tengah-tengahnya merah. Nah, ini juga kalau diraba rata ya, kiri apa antara yang merah sama yang putih yang bendera Indonesia ini ya, ini rata. Jadi dia nggak kita sebut sebagai makula. Jadi kelainannya itu hanya di epidermis saja. Kalau merah ini biasanya ya karena terjadi vasodilatasi gitu ya. Si radang jadi merah ya. Umumnya kalau misalkan tanda radang kan ada 5 tanda radang itu, kalau habis merah terus nanti jadi bengkak kan, jadi tumor kan, tumor kalor, rubor, apa tumor dan seterusnya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu papul. Nah, kalau di referensi pasti bakal bilang, oh diameternya kurang dari 1 cm. Kalau aku lebih usul, kalian bayangkan saja contohnya. Bayangkan saja contohnya. Contohnya ini jerawatan nih. Kalian pasti waktu SMP, SMA, bahkan sampai sekarang jerawatan ya. Jerawatan, nah ini di bagian muka ya rasanya. Jerawatan gitu ya, ini muncul titik-titik ini ya. Titik-titik kecil. Ini adalah papul. Jadi nggak cuma harus jerawat ya, jerawat atau ini kan digigit nyamuk ini ya. Atau bisa juga kayak gini, kutilan. Kutil-kutil gini ini juga bisa dibilang papul. Nah. Masalahnya juga sama, umumnya kalau ini di epidermis ya. Kalau ini biasanya di epidermis, kalau ini biasanya akan terjadi peradangan sampai ke tahap dermis. Jadi akan mengumpul atau terjadi pendarahan gitu ya. Itu jadi muncul titik-titik merah gitu ya. Atau ya, kalau ini kan jerawat. Jerawat itu kalau boleh saya singgung untuk patofisiologinya,
Jerawat itu adalah peradangan yang ada di peradangan yang terjadi di sebasea yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini kita bisa lihat, ini dia kemerahan, kemerahan terus nonjol, dia nonjol. Papul itu adalah kalau bahasa teorinya itu sudah mulai terjadi peninggian, gitu. Itu sudah mulai terjadi peninggian, sudah mulai terjadi peninggian, sudah nonjol, gitu ya. Jadi nonjolnya kalau boleh digambar ini, nah, saya gambar. Jadi sudah mulai di dermisnya itu sudah mulai terjadi peradangan. Umumnya terjadi karena peradangan. Ini mungkin saya salah gambar ya. Ini mungkin saya salah gambar ya. Saya salah ngambil gambar mungkin. Jadi kalau boleh digambar, ini adalah saya gambar untuk epidermis. Terus ini adalah dermis. Terus ini adalah hipodermis. Yang saya coret-coret adalah hipodermis. Ini epidermis. Ini dermis, ini hipodermis. Jadi dia akan timbul peradangan di sini. Timbul peradangan di sini dan dia akan muncul ke atas. Maka akan jadi seperti ini. Digigit nyamuk juga sama. Ketika digigit nyamuk, muncul, terjadi jejas gitu ya, terjadi jejas, digigit nyamuk, ces, ini ada jarum si moncong mulut si nyamuknya, si proboscisnya dicolokin ke kulitnya, gini ya. Lalu si nyamuk dengan asiknya menyedot darah kita, gitu ya. Itu akan terjadi proses inflamasi, gitu ya. Bisa terjadi proses inflamasi, dan inflamasinya akan timbul di dermis. Nah, berikutnya adalah plakat. Plakat ini, patofisiologinya macam-macam, tergantung dari penyakitnya. Bisa karena ya infeksi, contohnya ini orang panuan ya. Orang panuan jamurnya berkoloni di kulitnya ya, kalau siapa tahu ada yang belum mandi seminggu gitu ya. Ini akan timbul peninggian. Namun bedanya dengan papul adalah, kalau papul itu dia akan bentuknya kayak gunung ini ya. Nah ini kayak gini ya, kayak gunung gini ya. Kayak gunung gini. Sedangkan kalau plakat dia itu rata. Dia peninggiannya adalah rata. Dia peninggiannya itu rata. Jadi peninggiannya adalah di sini. Jadi ini patofisiologinya tergantung penyakitnya. Kalau untuk papul, untuk plakat, nggak bisa kita generalisir seperti apa. Sebenarnya semuanya juga tidak bisa digeneralisir. Kita harus pelajari juga satu persatu patofisiologi dari kulit itu seperti apa. Nah, ini biasanya timbul tiny koloni gitu ya. Entah koloni di kulitnya atau disebabkan atau ada inflamasi gitu ya secara melebar itu di bawah sini sehingga menjadi bul kayak gini ya, timbul kayak gini. Ini kalau misalkan diraba pasti ini bahkan gak usah diraba, kalau dilihat pun juga kelihatan dia kayak trap gitu ya, kayak tangga gitu ya. Jadi ini rata, terus turun, terus rata lagi. Jadi ada peninggian. Nah, peninggiannya ini adalah lebar gitu ya. Nah, kalau teorinya pasti bilangnya, oh diameternya lebih dari 1 cm gitu misalkan. Cuman ya kalau untuk teori ya seperti itulah, tapi dibayangkan saja seperti yang saya katakan di awal. Nah, ini yang saya katakan kalau misalkan ini plakat juga tadi ada peninggian ini ya. Ini ada peninggian terus ada ini lebih jeglong ke bawah gitu. Nah, seperti itu. Untuk plakat. Jadi ada peninggian lalu juga bahasanya juga sama. Bahasa untuk warna sama semua. Hipopigmen, hiperpigmen, terus juga hipopigmen, hiperpigmen, eritem. Nah, kayak gini. Ini boleh kalau saya iris, saya buang. Nah, ini kan merah nih. Merah berarti eritem ya. Jadi plakat eritem. Plakat eritem. Kalau misalkan nggak ada UKK sekundernya gimana ya? Sudah nggak usah disebut. Kalau kayak gini kan ada UKK sekundernya, ini kelihatan bersquama ini ya. Nanti squama seperti apa, nanti dijelaskan nanti di
geoscoma. Berikutnya nodul. Nah, ini nodul ada jendolan ya, ada jendolan gini. Bedanya dengan papul adalah jendolannya dia lebih gede nodul. Nodul itu jendolannya lebih gede, makanya kita suka kalau aku suka untuk mengatakan nodul itu sebenarnya adalah papilnya gede. Gitu. Lalu ini juga nodul. Namun ini kayaknya udah mulai scar gitu ya, mulai scar. Ini nodul. Jadi ada peninggian. Bisa karena peradangan juga, bisa karena infeksi. Kalau ini umumnya infeksi virus, ini HPV. Papiloma, jadi timbul nodul gini ya, nodul gede. Jadi biasanya diameternya lebih dari 0,5. Sedangkan kalau yang papul itu lebih kecil. Jadi urutannya itu kecilan papul ketimbang nodul. Ya. Jadi nodul itu lebih gede. Kayak bisul. Ya. Dia kelainannya bisa di dermis, ya, di dermis sih, karena inflamasi ya. Inflamasi kelainan di dermis. Lalu berikutnya ini tumor. Tumor itu lebih gede lagi dari nodul. Jadi kalau misalkan patofisiologinya terjadi keganasan gitu ya. Keganasan dia akan lesinya timbul keluar. Dia akan seperti ini. Nah, ini kalau boleh di zoom ya. Nah, ini matanya, maaf saya tutup ya. Lalu ini tumornya ini akan, tumor itu kelihatan ya ini, jadi dia akan lebih besar daripada nodul. Dia terjadi tonjolan. Umumnya ya karena keganasan. Umumnya karena keganasan, bisa juga karena infeksi, inflamasi yang hebat, sorry. Inflamasi yang hebat sehingga menjadi, tapi umumnya terjadi karena keganasan. Keganasan yang eksofilik ya, eksofitik gitu ya. Yang ke arah keluar. Makanya timbul UKK-nya, timbul kelainan kulit. Nah, ini mungkin biasanya nih, mungkin ini antara melanoma atau warts itu mungkin ya. Tapi ini kemungkinan kayaknya melanoma, tapi kurang tahu juga ya. Nah, ini melanoma kayaknya, jadi ada tumor yang besar bisa lebih dari 10 mili bahkan. 10 mili atau 1 cm gitu ya. Biasanya sekitar 10-30 kalau dari referensi yang ada. Tapi yang penting adalah tidak seperti yang nodul tadi. Tidak seperti nodul tadi yang kecil-kecil gini. Tapi dia besar. Lalu berikutnya adalah pustul. Pustul ini sebenarnya papul. Tapi dia tuh terjadi pengumpulan pus. Pengumpulan pus di papulnya. Jadi dia akan papulnya ini akan setelah mungkin kalau terjadi infeksi gitu ya. Itu dia akan berkelahi gitu ya, bakterinya sama limfositnya gitu. Lalu kemudian jasad-jasadnya berkumpul menjadi pus. Maka akan berkumpul di atas ini. Jadi dia berkumpul ke dermis, menonjol dari dermis ya. Sehingga bisa kelihatan putih-putih gini. Jadi kalau misalkan ini kalian iseng tangannya dikorek-korek ya, ini akan keluar pus. Keluar nanah pus. Lalu berikutnya urtikan. Nah, ini pasti kita semua sudah pernah mengalami ya. Pasti ada yang pernah mengalami lah. Yang namanya urtika ini. Jadi ini biasanya kalau misalkan kayak digigit kutu, digigit serangga lah umumnya, digigit serangga, gak sadar, tahu-tahu kok gatel ya, dikerok, muncul kayak gini, muncul bentol-bentol gini. Nah, ini adalah urtika. Ingat-ingat aja kayak digigit serangga, digigit kutu, gitu ya, itu akan terjadi bentol-bentol gini. Ini urtika, di mana umumnya terjadi karena inflamasi sehingga terjadi edem pada kulitnya, makanya disering juga kita sebut ini papul edematous atau edem
terjadi edem secara localized, secara lokal di sini, di kulitnya, di tempat, di situs di mana digigitnya ya, digigitnya atau terjadi alergi gitu bisa juga. Intinya adalah seringnya terjadi karena inflamasi sehingga terjadi seperti ini. Ini urtika, eritem, terus nanti untuk sebenarnya nanti kita belajar. Lalu untuk berikutnya ini vesikel. Nah ini mungkin saya agak lupa juga, kalau ini pengalaman pribadi aja sih, kalau biasanya kalau suka kena kesundut air panas, ke senggol panci panas, ke senggol ke senggol knalpot panas gitu kakinya ya, itu nanti akan suka muncul seperti ini ya. Tergantung kalau kesenggolnya gede ya, nanti akan jadi vesikelnya jadi gede. Apa bentukan jendolanya jadi gede, kalau kecil-kecil kayak gini ya jadi kecil gitu ya. Ini bisa dilihat untuk vesikel, dia ini adalah terjadi penimbunan cairan gitu di kulit. Sehingga penimbunan cairan, sehingga terjadi jendol gini, cairannya cairan serus biasanya. Jadi ini ada isi air gitu, isi berisi air, berisi plasma gitu. Jadi ini vesikel. Nah ini adalah yang kecil-kecil. Jadi ya, ada vesikel, nanti ada yang gede itu yang namanya bula. Ada bula nanti. Nah bedanya adalah nanti ini kita pengukurannya. Bentuknya kita bayanginnya kayak papul, buat bandingin papul sama nodul. Ya. Jadi kalau papul kecil, nodul gede, ini vesikel kecil kayak papul, gede, gede bula. Gitu ya. Tapi kalau bula biasanya gedenya itu kadang-kadang juga benar-benar gedenya gede sekali, diameternya juga memang lebar, bisa seceplok lengan begini juga bisa, gitu ya. Itu akan beda gitu ya bahasanya. Jadi ini vesikel yang kecil-kecil, bula-bula yang gede-gede. Ini isinya air, keisi air di antara epidermis dan dermis. Nah nanti kalau ini pecah lalu kering, nanti akan jadi UKK sekunder. UKK sekundernya itu crosta. Nanti akan kita jelaskan. Kalau perlu bahkan kita akan backslide lagi kayak tadi sebelum-sebelumnya ya. Lalu, nah ini bula. Jadi kalau masih kecil-kecil gini ya vesikel. Kalau masih kecil-kecil begini, ini ya, ini vesikel. Tapi kalau sudah gede kayak gini, ini kita bilangnya bula. Gitu ya. Kita akan sebut ini bula. Patofisiologinya juga sama. Kumpulan cairan, jadi kalau di cocokin pakai jarum gitu ya, atau kesenggol gitu, nggak sengaja akan bleber, akan basah ya. Akan keluar cairan. Lalu berikutnya terakhir, UKK primer yang terakhir, yaitu kista. Kista ini juga sekilas mirip tumor, cuman yang menjadi beda adalah, kalau tumor itu dia permukaannya kan tidak rata gitu ya. Permukaannya kan jadi tidak rata, lalu juga dia kayak timbul kulit baru gitu ya, bisa berlumpur-lumpur gitu ya, bisa lumpur-lumpur tuh maksudnya kayak timpuk-timpukan apa tumpuk-tumpukan gitu kulitnya ya. Sedangkan kalau ini mulus, ini licin nih, mulus. Sedangkan ini mulus lalu juga batasnya tegas gitu ya. Batasnya tegas dan juga mulus. Isinya biasanya ya bisa padat, semi padat atau cair itu juga bisa. Gitu. Selesai untuk UKK primer. Lalu kita lanjut ke UKK sekunder. Jadi kalau UKK primer di aneh-anehin ataupun terjadi memang perjalanan penyakitnya demikian, akan timbul UKK sekunder. Ya. Dan yang pertama yaitu squama. Squama, jadi kalau squamous gitu kan, gepeng, persisik. Ya. Squama itu itu sisik. Jadi kulitnya itu seperti persisik ini ya. Jadi epidermisnya ini mengalami pertumbuhan jaringan yang cepat gitu ya, karena terjadi inflamasi gitu ya.
itu akan memacu pertumbuhan jaringan yang lebih cepat gitu ya, sehingga akan terjadi sel stratum corneumnya akan menjadi menebal dan juga pada saat akan terkelupas lebih cepat gitu ya. Terkelupas lebih cepatnya ini hanya kayak misalkan cuma lokalisir seperti ini dan bisa dikletei gitu ya. Bisa dikletei makanya jadi mulus kayak gini ya tengah-tengahnya. Terus ini pinggirnya masih putih-putih gini ya. Nah, ini adalah squama. Yang putih-putihnya ini adalah squama. Gitu. Nah, ini berikutnya. Berikutnya adalah crosta. Nah, ini yang saya bilang, biasanya kalau dari vesikel, vesikel kecil-kecil atau gula, kalau pecah, sebenarnya kalau gula itu pecah jadinya erosi disebutnya. Tapi kalau ini crosta. Kalau crosta ini adalah terjadi vesikel gitu ya, terus digaruki gitu, garuki, terus dikletei gitu ya, vesikelnya total cacah gitu ya. Setelah pecah, jadi keluar cairannya, terus serumnya keluar, terus juga pinggirannya kan, pinggiran dari kulit vesikelnya ini ngumpul gini ya, terus beku gitu ya, nanti jadi kayak koreng ya, kayak jadi kayak kerak gitu ya, kerak-kerak luka gitu nanti, nah ini yang disebut dengan krusta gitu. Ya kan kayak kerakan gini ya, kayak kerak-kerak gitu ya, kayak kerak. Nah ini kayak kerak ya. Oke, lalu berikutnya erosi. Nah, ini kita harus membedakan antara erosi, ekskoriasi, sama ulkus. Karena ketiga ini, erosi, ekskoriasi, ulkus dengan fisura. Ini terjadi diskontinuitas jaringan. Atau kalau bahasa bedah itu dibilangnya luka. Jadi luka itu adalah diskontinuitas luka gitu, diskontinuitas jaringan. Sehingga ini bisa dilihat, ini biasanya terjadi karena kalau gula pecah, itu akan terjadi seperti ini. Jadi erosi itu adalah diskontinuitasnya atau terputusnya, jadi stratum corneum atau di daerah epidermis itu mengalami erosi. Jadi erosinya hanya sebatas di luar saja. Jadi kalau digambarkan modelannya adalah ini epidermis, ini dermis tengah-tengah, terus tengahnya ini adalah hipo. Dia akan mengalami erosi. Jadi dia akan menjadi coak. Dari rata yang tadi seperti yang saya gambar, dia kan jadi coak gini. Ini jaringan normalnya, terus dia akan coak gini. Dia akan coak gini. Jangan cobel gini ya, coak gini. Nah, dia biasanya umumnya akan keluar serum. Keluar serum ya. Karena kan ini kan sel ya. Ini masih ada selnya. Yang suka cobel terus jadi keluar serum. Bagaimana kalau ekskoriasi? Kalau ekskoriasi ini dia cobelnya itu sampai ke dekat-dekat dermis. Jadi dia cobelnya ini hanya sampai ke stratum basal gitu ya, sehingga nanti bisa keluar serum gitu, bahkan bisa keluar sampai darah gitu juga bisa. Lalu kalau ulkus itu lebih parah dari ekskoriasi. Jadi dia bisa tembus sampai ke dalam. Bahkan sampai ke hipodermis itu juga bisa. Dia tembus ke dalam. Jadi kalau untuk ekskoriasi gambarannya ini seperti ini. Yang digambarkan di skemanya ini. Dia akan, bentuknya dia akan cobel-cobel kecil-kecil gini ya. Cobel-cobel kecil-kecil. Yang bisa kecil bisa besar, tapi tergantung. Yang penting adalah dia tidak akan tembus sampai ke daerah dermis gitu ya, kalau untuk ekskoriasi. Jadi hanya sebatas sampai stratum basal. Okay. Sedangkan kalau ulkus itu sampai tembus. Sampai tembus dia. Jadi kalau boleh digambar, ini kita akan gambar dulu.
Ya. Ini kalau eksfoliasi dia akan seperti ini. Dia akan lebih dalam daripada erosi. Ini eksfoliasi. Sedangkan kalau yang ini, kalau untuk lupus, dia akan jeblos sampai ke dalam sini. Jeblos dan dalam. Ini adalah lupus. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kadang-kadang ya tepinya tidak rata, ini juga suka. Ini kita harus deskripsikan tepinya seperti apa, gitu ya. Tapi biasanya kalau kita sudah ngomong UKK-nya apa, biasanya kita sudah bisa terbayang ya. Mohon maaf ya, nanti sebelumnya saya harus jelaskan lagi untuk ini ya, batas-batasnya. Kalau makula ini batasnya tegas, ini kelihatan ya. Ini batasnya tegas gini. Tegas, dalam artian dia reguler, bisa kelihatan bedanya antara yang bermasalah dan yang tidak bermasalah. Papul juga batasnya tegas. Lakat juga umumnya tegas. Itu. Lalu nodul juga biasanya tegas, tapi kayaknya kan ini kelihatan dia irregular ini ya. Tumor, yaitu yang seperti saya jelaskan, dia bisa reguler, bisa irreguler, tapi umumnya kalau tumor itu sukanya irreguler sih. Namanya juga soalnya sel ganas rainbow ya. Terus pustul itu kayak papul, batasnya biasa tegas, batasnya tegas. Ortika, vesikel, ini bisa dilihat ya, ini batasnya rata, jelas. Bula dan krista. Nah, ini kita kembali lagi ke ulkus. Ini sebenarnya tergantung sih, tergantung ulkusnya. Kalau misalkan kayak terjadi trauma gitu, misalkan terjadi trauma gitu, ya itu bisa saja ulkus pinggir sekitarnya ini rata. Namun kalau ini saya ambil contoh adalah BCC, basal cell carcinoma. Basal cell carcinoma itu ciri khasnya adalah memang lukanya itu tidak rata. Dikatakan lukanya itu disebutnya itu adalah ulkus Walden. Lukanya kayak digigit tikus, gitu ya. Kayak digigit tikus, bukan digigit tikus. Kayak digigit tikus. Makanya tepinya dia tidak rata gini, terus kayak cobel-cobel gini ya. Nah, ini biasanya kalau ulkus, kalau disebut ulkus itu dia akan jebol sampai ke bawah. Terus. Dia akan jebol sampai ke bawah. Ke bawah, sampai ke dermis, bahkan bisa tembus ke hipodermis. Berikutnya adalah fisura. Nah, ini fisura ini biasanya paling sering kalau misalkan trauma ya, kalau ke bacok pisau gitu ya, ke bacok pisau. Jadi dia lurus. Dia lurus. Dia lurus. Dia lurus, terus juga ini sebenarnya yang kayak dibacok sebenarnya, cuman yang nggak dibacok juga ya. Dia kayak lurus gini. Lurus, ya ini contohnya dermatitis kontak iritan yang kronik. Lurus, terus juga rata kiri kanannya, batasnya rata. Efikasi. Nah, lichen efikasi ini beda dengan squama, beda dengan plakat ya. Plakat memang, plakat namun dengan lichen efikasi. Jadi, lichen efikasi ini bedanya dengan squama adalah, kalau squama ini dia nggak ada garis-garis gini, kalau di zoom ya. Di zoom, nah ini dia nggak ada garis-garis gini nih, dia nggak ada garis-garis kayak gini di squama, itu nggak ada, itu nggak ada garis-garis kayak gini. Kalau squama itu ya cuman sisik gitu aja, ceplak-ceplak putih gitu aja, kayak benar-benar bersisik, kayak kulit yang bisa dikletei gitu ya. Ini juga bersquama, namun kita lebih cenderung akan ngomongnya ini lichenifikasi karena ada garis-garis yang kita sebut ini relief. Ada relief kulit di sini, gitu ya. Ada terjadi lichenifikasi. Jadi ini plakat, plakat eritem dengan lichenifikasi. Lalu berikutnya adalah scar. Nah, ini adalah tahap penyembuhan luka. Nah, ini penyembuhan luka yang tidak sempurna, gitu ya, di scar. Jadi terjadi scar atau jaringan parut. Jadi ada bekas lukanya. Nah, contohnya ini, saya ambil contohnya yang ini aja. Ini contohnya kalau misalkan tanpa sengaja kita
kesundut setrika atau ke jatuh gitu ya, jatuh terus luka nggak diobati, lukanya terbuka, nggak ke rumah sakit, nggak dijahit, nggak ditekan kiri kanan biar nempel, nggak dibalut tekan, ya kan jadi seperti ini, akan timbul jaringan parut, jaringan fibros yang menghubungkan yang kiri sama yang kanan, yang terbuka seperti ini, kiri kanannya akan disambung dengan paksa dengan jaringan fibros, jaringan ikat, jadinya akan menonjol begini. Nah, ini kita suka bilangnya ini adalah scar keloid. Nah, kalau ini biasanya terjadi kalau kayak gini nih orang tua ya, jadi atrofi. Jadi kulitnya ini akan degenerasi bisa. Jadi bisa terjadi karena degenerasi, bisa juga karena kalau misalkan kalau kita jahit luka kencengan, dia akan nanti jadi isut juga, akan jadi jelek lukanya, dia akan dempetan gitu ya. Nah, kalau ini umumnya terjadi karena degenerasi, jadi kolagennya menurun gitu, sehingga jadi kerut-kerut gini ya. Jadi dia atrofinya, jadi kulitnya atrofi, jadi kulitnya akan ketarik-tarik ini, jadi kisut gini ya. Biasanya ini terjadi di orang tua ya, UKK sekunder ini. Ya, habis untuk UKK sekunder, kita lanjut ke bentuk. Jadi jenisnya tadi sudah kita jelaskan seperti apa, terus juga warnanya, terus apakah ada UKK sekundernya atau enggak, gitu ya. Lalu berikutnya ini ada bentuk. Nah, ini bentuk banyak ya. Tapi ini bisa dikira-kira aja. Kayak kita contohlah apa, ingat-ingatnya kita asosiasi aja caranya. Jadi linear ya, kita udah tahu lah ya, garis lurus. Terus lumuler nol gitu ya, nol jadi bundar, jadi lingkaran penuh, bundar lingkaran penuh, terus juga ada isinya. Lalu anuler tuh anul kan cincin ya, jadi bentuknya kayak cincin. Jadi tengahnya kayak cincin, jadi lingkaran terus bolong di tengah gitu ya. Bolongnya jadi biasanya warnanya beda atau peninggiannya beda, itu juga bisa. Lalu arsiner itu bulan sabit, jadi arch ya, jadi bentuk sudut gitu ya, bentuk nyabit gitu ya. Lalu polisiklik, polisiklik ini yang kayak jadi dia polisiklis, jadi siklisnya banyak, lingkarannya banyak gitu ya, sisinya juga banyak, jadi pinggirannya dia sisinya banyak gitu ya, dan menyambung, jadi kayak awan. Retikuler ini bilangnya seperti jalan, tapi di sini nggak ada contohnya, saya nggak dapat contohnya. Stelat, nah stelat ini banyak di histo ya, bahasa stelat bilangnya bentuknya kayak bintang ya, ini pembohongan publik sebenarnya ya. Sebenarnya stelat itu maksudnya ya intinya kayak titik sudutnya banyak, jadi melebar seperti itu, melebar dengan titik sudutnya banyak, sisinya banyak. Serpiginosa, serpen kalau nonton Harry Potter ya, serpen itu kayak ular, jadi dia akan bentuknya kayak cacing, kayak ular gitu ya, kayak jadi meliuk-liuk gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Terus targetoid itu dia kayak anu ya, tapi kalau kalian belajar PK ketemu target cell gitu ya, ya mirip-mirip gitu lah. Jadi ada merah putih, jadi konsentris gitu ya, dan dia lebih dari 3 cincin ya. Lebih dari sama dengan 3 cincin. Nah, ini contohnya. Ini linear. Jadi konfigurasi dari UKK-nya dia lurus gitu ya. Jadi makulanya lurus ya. Makula eritem bentuk linear gitu ya. Nah, ini discoid atau numuler. Jadi bentuknya kayak bundar, numuler nol ya. Bundar. Dan juga rata warnanya. Warnanya sama terus ya. Terus ini aquata ya. Ini arsilia itu ya, yang tadi arsiner ya, bentuknya sabit kayak gini, jadi kayak bulan sabit, kayak celurit gitu ya, kayak celurit, kayak busuk panah gitu. Lalu ini anuler, kayak cincin ya, jadi pinggirannya
pinggirannya tebal, tengahnya tipis. Atau bisa juga pinggirannya merah, tengahnya putih. Atau bisa juga pinggirannya pinggirannya putih, tengahnya bolong. Biasanya itu kan kayak orang Panuan, Panuan gitu ya. Tengahnya apa, pinggirannya putih, tengahnya tau-tau kayak kulit baru gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu kita namanya central healing. Kalau Panuan itu ciri khasnya. Nah ini yang polisiklis nih. Oh. Kayak awan dia siklusnya banyak, lingkarannya banyak. Ini konsentris, jadi kelihatan ya. Ini dalamnya ada lingkaran. Terus ini serpenginosa ya. Jadi kayak ini saya ngambil contohnya adalah penyakitnya adalah cutaneous larva migra. Jadi ada cacing yang masuk ke tanpa sengaja masuk ke kulit kita, ke epidermis gitu ya. Dia jalan-jalan. Tapi nggak bisa keluar. Larvanya nggak bisa keluar. Jadi dia gerak-gerak ya, sekaligus terjadi inflamasi, jadi kemerahan semua gini ya, jadi tumor semua, jadi kelihatan di polanya, di jalan-jalannya, di pola jalan-jalannya dia kelihatan banget. Nah, ini kalau misalkan, ini juga masuk ke dalam bentuk susunan ya, tadi. Kalau misalkan lesinya banyak, gitu ya, banyak. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah berkelompok. Jadi dalam satu tempat ini ngumpul arisan gini ya, arisan barangan gini. Atau kita sebutnya dengan istilahnya herpetiform. Kenapa kita bilangnya herpetiform? Karena ini adalah ciri khasnya dari herpes. Herpes simplex ya, terutama. Jadi dia hobinya arisan, jadi herpes simplex itu UKK-nya. Jadi UKK-nya suka ngumpul, nih vesikalnya ngumpul-ngumpul gini, jadi satu. Nah, kalau sendirian, yang jomblo-jomblo ini kita sebutnya adalah diskret atau sendirian. Ya, jadi ini sendiri-sendiri ya, ini kepisah-pisah, nggak ngerumpun jadi satu. Sedangkan kalau confluent, itu dari satu, 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 begini, itu gabung jadi satu gede kayak gini. Nah, ini adalah confluent. Nah, ini ciri khasnya jamur biasanya, ya, kalau kata infeksi jamur. Itu biasanya ada yang namanya kita sebut lesi satelit. Jadi pinggirnya ini putih-putih, ada pinggirnya ada luka, ada lesi kecil-kecil di sekitarnya, terus ada yang gede. Jadi kayak satelit, ada planet inti, ada planet sekitarnya. Ya. Ada yang mengelilingi di sekitarnya. Nah, ini untuk ukuran. Ukuran ini kalau misalkan kita nggak punya penggaris, nggak punya mat line gitu ya, nggak punya penggaris, jadi pakai patokannya gini, miliar, lentikuler, lumuler, plakat. Miliar itu kalau gedenya itu ya seujung jarum lah, jadi benar-benar kecil banget itu ya. Jadi benar-benar seujung jarum gini ya, seujung jarum, seujung, ya boten gini, mungkin lebih kecil ya. Terus biji jagung ya, segede ya kira-kira biji jagung, biji kacang gitu ya, lentikuler. Lumuler itu segede koin. Koinnya koin gopek lah atau koin cepean gitu ya, koin seratusan gitu ya. Jadi bundar gitu ya, bundar kayak koin. Plakat itu kalau lebih gede lagi dari mulai. Jadi kalau udah uangnya gede banget ya, kayak ya contoh mungkin kayak piring kecil gitu gedenya ya, itu udah gede banget ya. Gitu. Atau segede telapak tangan gitu ya, wah itu udah gede banget ya. Oke, berikutnya adalah sifat terakhir. Ini sifat ini adalah meliputi warna, ini yang saya bilang hipopigmen, hiperpigmen, eritem, dan purpura. Purpura ini warnanya tuh adalah ungu-ungu gitu, kayak kalau misalkan kalian kena memar gitu ya, memar baru-baru gitu ya, warnanya kan ungu-ungu gitu ya. Kalau habis kayak ditonjokin pacarnya, terus ditonjokin preman gitu ya, kan ungu-ungu gitu ya, ungu-ungu coklat gitu ya. Itu purpura. Nah, distribusi. Nah, ini yang distribusi yang saya bilang, yang kita melihat ini titik-titiknya ini UKK-nya ini nyebarnya ke sepucuk tubuh atau cuma di sebelah tangan, di ujung jari, atau di mana. Nah, ini distribusinya kita sampaikan. Distribusinya unilateral atau bilateral, jadi cuma di sebelah, jadi misalkan tangan cuma di sebelah ini, atau cuma di sebelah sini. Gitu ya. Atau dua-duanya, tangan dua-duanya. Gitu ya. Atau dermatoma, jadi mengikuti pola dermatom. Jadi T7,
sepanjang T7, T10, sepanjang penjalaran nervus nervus kranialis berapa, misalkan 51 atau 52 atau 53 gitu ya. Atau kita sebutnya dengan zosteriform. Kenapa namanya zosteriform? Karena memang herpes zoster itu ciri khasnya adalah dia menyebarnya itu mengikuti pola dermatom. Jadi bisa di punggung, bisa di leher, bisa di muka, gitu ya, bisa di muka, nyebrang ke kuping, nyebrang ke kelopak mata sini, itu bisa. Lokalisata itu adalah lokal. Jadi lokal hanya di tangan atau di mana. Lalu generalisata itu secara hampir secara keseluruhan kena. Jadi misalkan sedada gitu ya. Sedada itu kena semua gitu ya, itu generalisata. Lalu kalau universalis itu lebih dari 90% seujung badan kena. Jadi udah kayak hampir dari ujung kepala sampai ujung kaki kena semua. Gitu ya. Nah, ini zosteriform. Ini di dada ya. Ini T sekian ya, ini terjadi distribusinya secara zosteriform atau secara dermatomal. Lalu ini secara lokalisir, cuma di tangan. Lalu ini generalisata, jadi bisa ke tangan, ke dada, sini ya, ke dada, ke tangan. Nah ini yang generalisata, jadi ini yang universalis. Ini yang universalis, dari ujung kepala sampai ujung kaki merah semua ini. Jadi kita lihatnya ini, wah benar-benar merah semuanya. Merah semuanya dari ujung leher, dari ujung kepala, sampai kaki semuanya merah semuanya. Iritan parah ini ya. Biasanya kalau ini orangnya alergi obat ini biasanya. Apa peristiwanya adalah Stephen Johnson gitu ya. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau misalkan, oh ini aku nggak yakin kalau ini kanuan, oh aku nggak yakin kalau ini kanker, aku nggak yakin ini melanoma, aku nggak yakin ini squamous cell carcinoma atau ini basal cell carcinoma, aku nggak yakin. Nah sudah, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kita minta pemeriksaan penunjang. Secara mikrobiologi, kita minta kalau ini adalah kompetensinya 4A ya, jadi ini harus bisa. Kerokan kulit, jadi ini untuk memeriksa jamur, infeksi jamur. Jadi infeksi jamur, kalau misalnya terjadi ada tinea gitu ya, di tangan gitu ya, terjadi putih-putih, panuan gitu ya, atau merah-merah gitu ya, merah-merah, itu bisa kita krok. Krok pakai skalpel, belakangnya skalpel. Kita pakai belakangnya skalpel gitu ya, pakai belakangnya skalpel kita kerok kulitnya, terus kerokan kulitnya itu kita tampung di kaca objek terus ditetes pakai larutan KOH biar keratin dari kulitnya itu rontok dan menyisakan hifa-hifa dari jamurnya, sehingga kita bisa periksa di bawah mikroskop. Setelah ditetesi KOH lalu dilihat di bawah mikroskop kelihatan ada nanti hifa-hifanya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh di kuliah mikro. Lalu kemudian ada gram stain, pengecatan gram. Kalau misalkan kita curiga ini adalah infeksi karena bakteri, kita lakukan set gram, kita ambil pustulnya, pustulnya kita pecahin, kita ambil pusnya, itu juga bisa. Lalu kalau misalkan kita curiga, oh ini lukanya ini kita curiga lepra gitu ya misalkan, itu kita bisa cek dengan pemeriksaan BTA, basir tahan asam ya, atau ya basir tahan asam atau zilmisen. Lalu kalau mau di cross check lagi ini spesiesnya apa, jadi kan kalau ini hanya sebatas sampai genus, tapi kalau kita mau sampai ke spesiesnya kita cek kulturnya sekaligus kita cek AST, antibiotic sensitivity testnya, kita cek ini cocoknya antibiotiknya sama apa, sensitifnya sampai sama antibiotik apa. Nah ini tes yang ini adalah ciri khas untuk pemeriksaan virus herpes kalau tidak salah. Nanti ikut kuliah mikronya, tes jam ini kita cek untuk kita ambil untuk selnya, itu kita periksa di mikroskop. Nanti ada kayak giant cell seperti itu, nanti dilihat di mikronya. Lalu kemudian ini PA kita lihat untuk biopsi kulit, kita periksa di mikroskop ya. Lalu alergi dan imunologi, kalau siapa tahu ada yang alergi sama sesuatu obat gitu ya, jadinya gatal-gatal gitu ya, itu kita bisa lakukan pemeriksaan alergi prick test atau patch test. Nah ini
tes alergi yang zaman ini ya, mungkin masih dilakukan sampai sekarang. Skin prick test sama patch test. Jadi kalau patch test ya cuma diolesi, kalau prick test biasanya disuntikkan secara intrakutan. Lalu terakhir, ini serologi. Jadi kalau misalkan kita mau memastikan infeksinya karena apa, atau apakah orang ini terjadi mengalami autoimun, kita bisa lakukan pemeriksaan ELISA, atau kita lakukan pemeriksaan tes ANA. Tes ANA ini biasanya kalau orangnya ini mengalami SLE ya, lupus. Sclerotic lupus erythematosus. Ya. Ini biasanya salah satunya pemeriksaannya adalah tes ANA. Habis. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Nah, yang penting adalah itu tadi, kalau untuk tekomesisnya, dikuasai untuk UKK-nya. Karena UKK itu di mana-mana kalau di kulit itu selalu dibahas. Itu akan selalu dibahas di infeksi, di apapun, kalau udah berkaitannya dengan kulit, itu pasti dibahas. Dan itu akan dibahasnya hanya dengan perkata-kata saja. Jadi hanya UKK titik dua, pakul, sudah. Itu biasanya seperti itu. Jadi mohon untuk dipahami UKK itu bentukannya seperti apa. Jadi UKK itu bentukannya seperti apa. Jadi kalau disebut makula eritem gitu sudah bisa kebayang. Oh, makula eritem itu seperti ini. Seperti itu. Oke, cukup dan terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda menyaksikan video ini. Terima kasih.